Iya, kena musibah, bencana, keluh kesah dengan Tuhan. Benar Bu? Iya. Ya kan? Emang Tuhan tempat curhat gitu loh. Tempat curhat, lanjut kan? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Ini sifat manusia. Ketika dia dapat nikmat, dapat rezeki, lupa. Lupa dengan Allah. Benar gak Bu? Benar. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kecuali orang-orang yang musallim. Orang sholat itu tidak pernah berkeluh kesah dengan Tuhan. Orang pun. Maka penting bersyukur itu. Ya kan? Maka ibu-ibu sekalian, tidak ada yang paling kita syukuri dalam hidup ini. Nah pertanyaannya, kita pernah gak nanya dengan Allah, ya Allah, kira-kira nikmat mana yang harus saya syukuri pertama kali? Pernah gak nanya dengan Allah? Sudah benar belum menurut Allah? Ayo, ini gak menanya. Gak menanya dengan si pemilik kita. Karena Allah bilang, tanyakan semua urusan kita dengan Allah. Karena kita mati ngadap dengan Allah. Nah, baca surat 3 Al Imran ayat 109. 109. Baca ya Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'u. Segala yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Gak ada kita ini, gak ada punya. Coba, lahir kita telanjang, gak sehelai kain. Oke, pulang juga begitu. Apa harta yang kita kumpulkan umur dari sejak kita masih hidup sampai kita menghadap Allah, terus harta mobil 10 ditumpukan ke kuburan? Ya enggak, enggak dibawa Bu. Maka orang yang punya harta, punya macam-macam, itu dipertanggungjawabkan. Maka saya membaca satu buah hadis, begitu banyak orang masuk neraka kalangan orang berduit. Mau dia ustaz, mau dia kiai, kalau dia berduit ya, dan hartanya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Allah, jelas. Maka ibu-ibu yang gak punya harta gak ditanya oleh Allah, ya kan? Mau tanya apa? Tanah gak punya, rumah gak punya, cuma nyewa. Cuma nyewa, ya kan? Seperti itu. Maka secukupnya, gitu, seperti itu kan? Gak ditanya oleh Allah. Lanjutkan ya. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Segala urusan itu benar nggak menurut Allah? Dia nggak tahu, Bu Ustaz. Saya ngikuti kebanyakan orang aja. Orang ngomong seperti itu, orang bicara seperti itu. Nah, ibu hari ini tahu, nanti tak boleh tahu. Yang sedikit manusia bersyukur ini. Surat 32 As-Sajdah ayat 9. Ini yang sedikit, nggak banyak orang. Termasuk rambutannya. Ya, coba ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afida qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan menyebabkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Terus